Demak Abang L, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar emang luar biasa, guys. Setelah ia diperbolehkan pulang dari rumah sakit, rupanya Mas Wawan, para wartawan sudah menunggunya di luar. Dan ia dilulukan bagai seorang hero, seorang pahlawan. Wow, sungguh keren, mengharu biru, dan abang tampak begitu gagahnya. Dia yang sadar kamera, menatap kamera itu dalam-dalam, guys. Ya, bagai namanya, emang bener-bener Al-Fatih. Satu pencapaian yang luar biasa, serta ketabahan, serta juga keistimewaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa pada Al-Fatih Bilar. Selain ketegarannya menghadapi masalah yang ia hadapi, sakit yang kini sudah berganti seiring kesembuhan yang dinanti, tentu kita semua berbahagia mendengar kabar Abang L sudah bisa pulang. Kita doakan semoga Abang Al-Fatih bisa segera pulih sedia kala. Tentu nantinya di Ami World kita bisa melihat mereka kompak bertiga. Itulah harapan kita sekalian, tentunya yang selalu menantikan kabar terbaru tentang Al-Fatih Bilar. Gimana menurut kalian semua para Lesla lover saat melihat abang dielulukan pahlawan, dan abang dielulukan juga ya, didoakan oleh para Mas Wawan-Wawan yang begitu banyak bercibut mengejarnya. Tentu itu adalah untaian doa yang luar biasa ya, keikhlasan dari semua untuk mendoakan yang terbaik bagi kesembuhan anak soleh kita ini, guys. Ya, semoga semakin bergemaskan, semoga nantinya menjadi sosok yang tegar, yang juga bisa membanggakan kedua orang tuanya, yakni Bunda Lesti dan Papa Bilar. Itulah harapan kita semuanya, semoga anak-anak kalian juga bisa seperti Al-Fatih Bilar, memiliki ketegaran ya, kelucuan, kegemoyan, juga murah senyum, guys. Itulah tanda-tanda yang luar biasa dari mereka, yakni dari keluarga Leslar yang selalu mengajarkan ya sesuatu yang lucu, banyol, gesrek, dan tentu selalu menarik untuk kita ikuti kekiutan keuangan mereka, keluarga kecil Leslar yang selalu membuat kita semua berbahagia. Oke, ya itu saja tentang kabar terbaru terupdate mengenai Abang Al-Fatih yang pulang dan disambut oleh banyak wartawan, sudah ditunggu, guys, kepulangannya. Wow, luar biasa bukan? Dan mereka semua kompak mendoakan Abang Al-Fatih semoga bisa seperti dulu lagi, sembuh sedia kala, tanpa trauma, tanpa ya, tanpa hal-hal yang membuat mental dan lainnya menjadi ciut, bukan ciut, guys. Tetapi kita doakan Bang Al-Fatih, Abang L nantinya bisa menjadi sebagaimana namanya Al-Fatih, yakni sosok pembela agama dan pembela kecerdasan.
kejayaannya, masanya ya, masa kerajaannya, negaranya dengan sepenuh hati, tanpa rasa takut, gagah berani ada di garda paling depan tentunya. Sebagaimana gambaran saat operasi, dia sangat luar biasa. Semoga juga berikut-berikutnya hal seperti itu juga. Dan inilah berbagai komentar Lesta Lover yang mendahului kalian semua. Kalian ntar kasih komentar bagaimana menurut kalian. Simak komentar para Lesta Lover juga yang udah gak sabar jemarinya. Bagaimana kalian guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar-kabar terupdate tentang seperti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka. Kembali dari kami, jangan lupa like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye. Dan gula-gula atau enggak seperti mati lampu ya bang? Hah? Thank you.